Hadirin yang berbahagia, inilah yaitu suatu persembahan dari anak-anak Desa Sukajadi dengan judul Tari Pagar Pengantin. Kita saksikan bersama dua penari sedang menjemput yaitu raja dan ratu untuk ikut bersama-sama menari. Hadirin yang berbahagia, empat orang penari yaitu di tengah-tengah adalah pasangan dari mempelai seorang ratu yang bernama Siska, putri dari Bapak saya di Desa Ramakasih. Seorang istri terlebih dahulu yaitu telah meminta izin kepada seorang suami yang merupakan yaitu kesetiaan antara suami istri, dan suami mempersilahkan seorang istrinya untuk ikut bersama-sama dalam menari pagar pengantin ini. Dari sebelah kanan depan yaitu bernama Flores Rianti, anak dari Bapak Mitriadi dan Ibu Rosita. Sedangkan dari sebelah kiri depan yaitu bernama Singgi Anggia, anak dari pasangan Bapak Junaidi dan Ibu Eni Hartati dari Desa Sukajadi. Sedangkan dari sebelah kanan belakang yaitu anak bernama Suryani, merupakan anak dari pasangan Bapak Sudirman dan Ibu Misnani, juga berasal dari Desa Sukajadi. Sedangkan dari sebelah kiri belakang bernama Lisa, anak dari pasangan Bapak Firman dan Ibu Epi Dupadewi, juga berasal dari Desa Sukajadi. Perlu kami sampaikan bahwa keempat orang penari ini anak-anak yang masih duduk di bangku
Sekolah Menengah Pertama 02 Muara Kuang. Dan yang terakhir adalah seorang raja pada hari ini, merupakan anak dari Bapak Burni dan Ibu Nurhawa dari Desa Sukajadi, seorang putra yang sangat ganteng, tampan, bernama Firly Arliando. Kita saksikan bersama tadi pasangan raja dan ratu ini bersama diantar oleh dua orang penari sujud sungkem kepada orang tua dan mertua. Dan kepada hadirin yang berbahagia, mari kita doakan pasangan raja dan ratu ini, Firly dan Siska, semoga nantinya menjadi pasangan yang abadi, pasangan hidup dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, dan mendapat keturunan nantinya anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Demikian tadi satu persembahan tari pagar pengantin, semoga